Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Qala al-imam al-hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizba al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Amin. Babu munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Ini bab firman Allah Ta'ala, munibina ilaihi, mereka itu bertobat kepada Allah, ya. Jadi dengan bertobat kepadanya, ya. Mereka bertobat kepada Allah, wattaquhu, dan takwalah kamu kepada Allah, wa aqimus salata, dirikan olehmu akan salat, wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kamu jadi termasuk orang-orang musyrik. Jadi apa, mereka orang-orang yang bertaubat kepada Allah, kemudian Allah perintahkan untuk bertakwa. Ya, ketika taubat disuruh untuk bertakwa. Ya, kemudian dirikan sholat. Dan jangan kita termasuk orang musyrik dalam segala ya perbuatannya, perkataannya. Jangan sampai seperti orang musyrik. Pakaiannya. Pakaian orang musyrik gimana? Jangan samain. Gayanya orang musyrik gimana? Jangan samain. Ya. Perbuatannya gimana? Jangan samain. Wala takunu minal musyrikin. Janganlah kamu termasuk orang-orang musyrik. Wa bila qala addasana Qutaibah bin Sa'id qala addasana Abbadun. Huwa bin Abbadin an Abi Jamrata an Ibni Abbasin qala qadima wabdu Abdul Qais ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Jamrah, dari Abi Abbas berkata, iya, qadima, telah datang wabdu Abdul Qais, utusan Abdul Qais ala Rasulillah, kepada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu mereka berkata, inna min adzal ayyim min Rabi'ata, sesungguhnya kami ini dari ya Rabi'ah, sesungguhnya kami ini yang hidup dari orang dari kampung Rabi'ah. Walasna nasilu ilaika illa fi sya'ril haram, dan tidaklah kami sampai kepada engkau kecuali di bulan haram, bulan yang dihormatin. Ini sekarang kita lagi berada di bulan haram nih, termasuk Ashurul Hurum, bulan Rajab, disunahkan untuk banyak ibadah. Di antaranya adalah puasa. Disunahkan kita untuk banyak puasa. Famurna bisyai'in na'khudhu minka. Maka perintahkanlah kami dengan sesuatu, niscaya kami akan ambil dia, kami akan laksanakan maksudnya dari engkau. Wa nad'u ilaihi man wara'ana, dan kami akan menyeru kepadanya orang yang di belakang kami. Faqala, maka ia berkata, amruhum bi arba'in, aku akan perintahkan kamu empat perkara. Wa anhaakum an arba'in, aku akan larang kamu daripada empat perkara pula. Al-imanu billahi, pertama iman kepada Allah. Summa fasar alaum, kemudian ia menjelaskan akan dia kepada mereka imannya. Syahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah. Wa iqamus salati, dan dirikanlah salat. Jadi
sholat ini setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Sholat paling utama. Sholat kamu baik, insya Allah yang lain baik. Baik di dunia maupun lebih-lebih di akhirat. Sholat kamu perhatiin. Sholat aja kamu itu hebat, kamu sholat itu yang hebat udah. Kamu punya sholat hebat, insya Allah yang lain hebat. Bukan hanya di akhirat aja, di dunia pun begitu. Ya, siap-siap. Kalau umpama sholat aja kamu udah jelek, bagaimana yang lain? Karena sholat ini adalah perintah Allah. Kalau kamu sama perintah Allah aja udah malas, bagaimana sama manusia? Maka beruntung ketika manusia, orang tua punya anak rajin sholat. Ya, guru punya murid rajin sholat. Maksudnya dia perhatiin sholat. Beruntung bos, atasan punya anak buah rajin sholat. Ya. Kenapa? Karena orang ini patuh kepada Allah. Insya Allah ama ya, orang yang dia udah ikat janji, insya Allah dia akan patuhi janjinya. Wa ita uzzakati, dan tunaikan zakat. Wa antu tu wa antu addu ila khumusi maghanimtum, dan kamu tunaikan kepada ya ilayya ini ya, kepadaku khumusa maghanimtum, seperlima apa yang kamu dapat ghanimah. Wa an akum anid dubai, dan aku larang kamu daripada duba. Wal hantami, dan hantam. Wal muqayyari, dan muqayyar. Wan naqiri, dan an naqir. Ini dulu pernah kita terangin tentang ini. Ini hadisnya udah juga nih. Ya, ya awal-awal kemarin. Wallahu a'lam bissawab.